Ha, assalamualaikum. Alo, alo, hai. Awak studio ada segmen baru iaitu Kasih Up, di mana kita akan review gig, event, merchandise atau album baru. Untuk kali ini, kita ada event, kita ada gig KL Hip Hop Festival pada 14 hingga 12, di mana siapa artis-artis yang akan join, kau kena follow video-video aku. Sebelum tu, jangan lupa subscribe ataupun follow IG aku. Okey, sekali lagi, Kasih Up. Hi, we are 81 Agenda Records. Aku ni adalah head president untuk 81 Agenda Records lah. So, untuk 3 division yang kami ada, actually total sebenarnya ada 5 lah. Kita ada Villain Tribe, kita ada GIG Fam, kita ada 56 Kazoku, 08 Familia dan juga 81 Agenda. So, 81 Agenda Records ni is basically satu record label yang ada. Kita orang punya aim is actually untuk tubuhkan semua division dekat seluruh Malaysia lah. Actually, kita nak ada adik-beradik kat semua tempat kan. So, ini yang korang nampak ni is actually just a small amount of us, like 30%. Tak sampai hukum lah rasanya lah, sebab sebenarnya kita orang ramai. Kita orang ada lebih kurang dalam 60 orang all over Malaysia. And then we are actually starting a division at Indonesia. Alhamdulillah dah ada 3 orang dah. Kita panggil Garuda Squad lah. Okay. So, our focus is actually worldwide lah. So, apa yang kita cuba nak buat is actually okay. Kalau nak cerita balik pasal macam mana 81 Agenda Record ni tertubuh ni, sebenarnya 81 Agenda Record ni tertubuh daripada daripada golongan-golongan sedih yang didiskriminasi lah. Salah seorang yang aku. Okay. Sebab not so long ago lah, masa aku mula-mula nak start rap man, aku berasal sebenarnya daripada music and I'm still playing music actually. I'm a drummer for a band named Little Grip, SSBD. So masih aktif lagi alhamdulillah. Dan kita ada upcoming shows dekat Ipoh and such things lah. Okay, so basically minat aku dekat music ni start daripada umur aku 15 tahun. Okay, then this sekarang is sekarang umur apa? 23. Macam tu. Okay, so nah, I'm almost like 3 series lah. Okay, tapi it took that long for me to accomplish this thing lah. Belum okay. Kahwin lagi. Betul. Okay, so kenapa tertubuhnya 81 Agenda Record ni is actually because okay, satu masa dulu, masa kita orang mula-mula nak start rap group ni lah, ramai orang yang cakap dekat aku tak boleh lah. Dia cakap macam kau tak lego lah, kau tak boleh belah. Sampah lah senang cerita. Aku pernah kena sampah banyak kali lah dalam hidup aku. Tapi aku, disebabkan aku kena sampah banyak, so aku start nampak konteks tu dekat diri orang. Semua orang yang aku ambil, semua orang yang ada adik-beradik aku dekat 81 Agenda Records ni bermula daripada orang yang tak ada apa-apa. Orang tak pandang pun. Orang pandang macam sampah lah. Kira buang, buang kan. Buang tak apa, kau buang sampah aku kutip. Sebab aku tahu sampah tu boleh jadi something yang berharga dalam hidup. This is what with it is with me right now. Kau tahu sebab yeah, nangis tu. Tak, this is actually a true story bro. Aku kadang-kadang aku tak sampai tak sangka macam mana aku boleh ada adik-beradik dekat Perak, dekat KL kan. Tapi korang boleh tanya dia orang sendiri kenapa dia orang nak ikut 81 Agenda Record. Sebab kami tak nilai daripada segi korang hebat atau tidak. Tak. Korang nak tak dengan kami. I just want them to be with me in the end of the time lah. Sampai till end of the time lah. So kita ni semua belajar sama-sama tau. Aku tak pernah nilai diorang ni rasa macam korang hebat, korang tak hebat tak. Kau rasa kau tak hebat? Jom kita belajar sama-sama. This is us. Ini adalah kita orang. So daripada kita orang level sampah yang kena sepak-sepak, okay, alhamdulillah lah. Tahun ni je pencapaian kita orang lah. Kita orang dah main lebih daripada 13 show. Okay, 30 show lah. Shout out to you guys lah. And then Dalam masa setahun lah 81 Agenda Records ditubuhkan, kita start nampak lah banyak lalang kan. Banyak ups and downs lah. Ada yang datang cakap kat kita orang, kita orang nak pergi mainstream lah, korang tak ada belah, korang tak ada duit kan. Okay bro, macam menarik. 81 Agenda Records ni memang tak ada duit. Terus terang cakap, kita orang memang labor miskin. We don't have anything. Tapi kita orang ada brotherhood bro. Kami adalah hasil kita sakiti sebenarnya. Yes. Kita orang hidup hari ni. Kita orang hidup sampai hari ni is actually because of this bond lah. Aku ajar semua orang yang ada dalam 81 Agenda Record ni untuk ada satu bonding, di mana siapa yang jatuh, kita tolong naikkan dia. Tapi siapa yang tak nak kan, tak apa, biar dia pergi. Satu pergi, 10 datang bro. Tak ada hal. Semua orang yang ada dengan aku hari ni, aku percaya akan ada dengan aku sampai bila-bila. That is our mission actually. Dan itu nak cerita pasal sebab tu lah kita orang ada macam division kat satu-satu tempat ni apa semua. So syukurlah dalam masa setahun ni, daripada kita orang ni dipijak-pijak kan, macam orang tak pandang kan, sampah kan, siapa nak pandang kan.
Alhamdulillah, jumpa minyak wangi je, sembuh. Jadi wangi lah dalam masa setahun ni. And then we will keep doing this lah, insyaAllah. Kami target diri kami dalam masa 3 tahun lah, insyaAllah. 81 Agenda Record akan jadi satu label yang established. Mungkin daripada segi kewangan, daripada apa-apa segi pun lah, insyaAllah lah. So, kita nak tahu juga kan, macam mana korang semua masuk 81 Agenda kan. Setahu aku nak tahu kenapa orang nak join 81 Agenda Record, tanya orang ni dulu. Dia antara orang paling pertama saya. Kira untuk division KL. Paling awal untuk division KL. Okay, sebenarnya itulah tengah-tengah lama sangat tu. Itu 2 tahun lepas lah. I've born at Johor. Aku tahun tak pernah tahu dia orang ni kan. Tiba-tiba tapi aku scroll IG jumpa ada orang kan. Aku nampak dia orang punya persahabatan tu like akrab gila lah. Macam bonding. Bonding lah. Korang macam support tu rebound pelahot. Bonding diorang lah. More to like a bonding lah sebenarnya. Ni more to like a family lah. Kita orang jalankan konsep label, tapi dalam bentuk yang more to like a family. Maksudnya siapa yang nak ada dengan kita orang, siapa yang nak ada dengan kita orang, diorang boleh ada sampai bila-bila diorang nak. Tapi andai kata lah, burung kan, kadang-kadang kita pegang, kadang-kadang dia nak terbang, takkan kita nak biar dia. Kita nak it's actually like a bird lah kan. Kalau dia nak terbang tak. Tapi alhamdulillah burung-burung ni semua diikat lagi lah, kepak dia. Tapi aku manusia ke, aduh. Manusia lah. Tapi sedangkan yang pernah diss dia lah, antara orang first diss ahli kita orang. And dia masuk. Cerita sikit eh, pengalaman kena diss orang pertama. Aku orang pertama kena diss lah 81. Sebab masa first itu sakit lah mula-mulanya. Masa tu aku first aku buat lagu, aku tulis diri dengan Arsen, dengan head president ni lah, head president 81. Sebab time tu dalam group, kita orang ada tu group. Lepas tu aku nampak macam Arsen ni okay, ada macam supporting lah, boleh masuk kepala kan. So aku check dia, saya cakap nak borak-borak, tulis lirik sama-sama kan. Tu lagu first song aku lah, Jangan Terasa tajuk dia. Ada dekat YouTube. And aku lupa nak credit lirik aku, ditulis oleh aku dan juga Arsen. And disebabkan lirik tu, aku kena diss. Daripada salah seorang dalam 81 Agenda sendiri. Del, nama dia Del. Del? Okay, itu orang paling jahat dalam 81 Agenda dekat lah. Lepas tu tu orang kuat agenda juga eh. Lepas tu aku cakap dengan Del lah. Del, dah borak-borak, dah habis beef, dah habis beef tu. Kita orang borak lah, macam okay, 81 Agenda, apa aku cakap ni? 81 Agenda ni sebenarnya apa? Dia cakap 81 Agenda ni sebenarnya ialah satu fam yang based on Johor Bahru. So aku macam berminat nak join kan. So aku tanya lah, kita dah kira settle lah kan, tak ada beef apa kan. Betul cakap, settle lah. So aku cakap anda terus terang lah, aku sebenarnya berminat dengan 81 Agenda Records ni. So aku nak join boleh tak? Waktu dia cakap boleh, tapi dengan satu syarat. Aku tanya apa syaratnya? Dia cakap apa yang kau boleh bagi untuk 81. And alhamdulillah dalam masa setahun aku telah capai nombor 6 rapper terpantas di Malaysia. Itu pencapaian tertinggi aku lah. And aku dah buktikan lah janji aku yang apa yang aku boleh buat untuk 81 Agenda Records. Peluk, dia nak nangis. Tisu. Itu antara benda yang aku boleh expect lah. Dalam masa setahun, aku mula rap baru lagi dalam 2017, ending tahun bulan Mei aku start rap. Then awal tahun 2019 aku join 81 Agenda Records. And now, kita orang kat sini. Dia memang macam tu. Basically kalau korang cerita pasal macam 81 Agenda Records kan, dia macam siapa yang ada lain 81 Agenda Records ni, dia tak boleh tahan lah, mata kaca dia kan. Sebab dia aku paling tak suka ada bagi bro. Jatuh lah mata aku. Sebab macam mana nak cakap, tak semua orang pandang kita orang tau. Tapi kita orang pandang antara sesama lain. Aku masa budak-budak ni datang kan, masa diorang datang macam, eh bro, kita kena join lah 81 Agenda Records ni. Masa tu orang suka pandang rendah lah, tapi aku je ni bro, aku percaya yang diorang ni is born to be someone, faham tak? It's born to be someone actually. Semua kita semua ni kan, it's actually born to be someone. Even adik-adik kita orang yang lainnya, ada lagi 40 ekor yang tak datang kan. Semua actually everyone is born to be someone. Actually it's born to be someone lah. Sebab aku percaya benda tu. Aku percaya benda yang, aku jenis aku akan percaya benda yang orang tak percaya pun. Okay, kalau orang pandang diorang cakap macam kau tak boleh belah. Ramai je. Basically kan, semua orang yang ada ni semua pernah kena, senang cerita pernah kena tiaw orang sama luar. Cakap kau tak boleh lah, kau sampah tak boleh belah kan. Tapi aku bila diorang dengan 81 Agenda Record, aku buat orang tu tarik balik apa yang orang cakap.
Diorang tarik balik bro. Even ada orang yang pernah datang cakap aku macam AT Wajan dari kau yang tak boleh belah kan, tak boleh pergi mana pun kan. Orang tu sendiri yang datang cakap dekat kita orang hari ni. Kurangan tu. Menang loh, ini kemenangan yang sebenar. Kau kenal siapa kan? Yeah, diorang ni semua tahu lah siapa kan. So this is actually that, kalau nak cerita daripada segi macam influence pula, kita orang ni influence kita orang adalah sesama sendiri. Kita orang tak ada influence macam okay, influence luar nak ikut band ni, nak ikut tu kan, tak ada. Influence kita orang adalah sesama sendiri. Kenapa aku cakap influence sesama sendiri ni? Sebab kita orang banyak belajar antara sesama lain lah. Ambil like, masing-masing bawa vibe masing-masing lah. It's a big label, so we have like a lot of like subdivision for hip hop bang. Ada trap, ada lofi, ada hard trap. Yeah, things like that. Boom bap. Basically kita start dengan boom bap lah. Tapi aku bukan racist lah. Aku tak macam boom bap aku nak boom bap, trap aku nak trap. Tak. Whatever you guys do, as long as you guys are happy, korang boleh pergi dengan music jam tu, aku ada kat belakang untuk support. Aku jadi macam tu lah. Dan aku percaya juga bro, aku percaya juga siapa yang ada dengan aku hari ni, dia akan tolong support aku until we reach there one day, insyaAllah. That is the meaning of brotherhood lah. So pengalaman pahit manis ni. Aduh, banyak sebenarnya actually kan. Dia akan jadi kelakar lah actually. Okay. Kita orang ni bukan suka hentam orang tau. Kadang-kadang orang suka ingat kita orang ni suka hentam orang. Tapi there are some people who are not loyal lah. Sebab kita orang ni love, unity, respect tu motto kita orang. So you love each other, you faham konsep unity, you respect each other. Adalah setengah-setengah manusia ni kan yang tak ada orang cakap apa, tak bawa konsep ni kan. So dia minta kan, kita bagilah. So hip hop is that way. Kita tak ada apa-apa beef pun dengan dia orang, tak ada masalah. Tapi lu minta gua bagi. Macam tu senang. Simple. Sebab kalau anda kata aku tak bersuara pun, ada 60 orang belakang aku yang akan bersuara. Okay, actually kenapa kita orang ada kat sini? Kenapa kita orang nak datang kat sini? Sebab semua yang baru mesti nak rasa dengan OG-OG, dengan orang lama kita. So perjalanan muzik ni kan sebenarnya jauh. So macam dia cakap tadi lah, Nikoji pun dah 30 tahun. Tapi in that 30 years, they are actually reaching somewhere. So apa yang kita belajar daripada orang lama ni is actually don't give up lah. Rezeki kita lain-lain, kita tak tahu kan. Kadang-kadang ada orang rezeki sekarang, kadang-kadang ada orang rezeki lagi 2-3 tahun akan datang. Tapi kalau in the end of the day, dalam sekerat jalan korang stop, kita tak tahu lah apa yang akan jadi, akan masa depan. So just try. Life is a try and error kan. Pergi ke KL Hip Hop Festival 2019. Jangan lupa ke, 14 hari bulan nanti. Dekat Early Bird 45 bro, 45 Early Bird. Korang on door dapat 60. So kalau korang say 15 kan, korang boleh buat macam-macam bro. Boleh simpan untuk kahwin bro. Ada budak belakang weh. Belakang Balang Kashmir, lagi siapa tadi, Tech G, Roughneck, semua ada. Semua ada bro, korang kena datang lah. Chico. You won't know if you don't come bro. Tak nak air tahu, kasih meriah lagi. Doa aku doakan siapa yang dah beli tiket, siapa yang support kita orang, support orang lain, support Nikoji semua kan. Bising semua tu aku doakan murah rezeki lah. Orang pun senang hidup lah. Support local music Malaysia, tiket nak beli kat ni. Tiket korang boleh dapatkan dekat ticketapps.com.my. Okay, korang boleh follow Instagram kita orang, @81_agenda_records. Okay, kasih up. Kasih up.